Halo, kembali lagi bersama saya Ayi Cebodak. Oke, sekarang Ayi Cebodak lagi berada di perkebunan karet Pak Belalang namanya. Ini Ayi Cebodak mau menoreh nih teman-teman. Mumpung cuaca lagi cerah di pagi hari ini, seperti apakah menoreh itu? Ayi Cebodak lagi menoreh pokok getah, yaitu untuk membuat kulat bakwan ya, untuk dijual nih teman-teman. Yuk kita lanjut ke sana teman-teman. Untuk itu kita mau nureh yang sana dulu nih, tuh yang di ujung sana tuh. Ayo ikuti ya itu banyak teman-teman, menoreh karetnya Pak Belalang nih. Ini namanya kebun karet Pak Belalang namanya. Ini enggak terurus nih teman-teman, enggak dipelihara nih. Ini namanya kebun karet Pak Belalang nih. Ayo kita ke sana ya teman-teman. Pak, kita mau menoreh yang di sebelah mana ya teman-teman. Ini lokasinya sangat sangat halik ya, sangat pedamannya tidak ditebas nih teman-teman. Sekarang kita mau yang ke sana nih teman-teman, menoreh dulu nih. Ayo ikutin Ayi Cebodak nih teman-teman. Dulu ya teman-teman ya, ini apa namanya adalah kawat. Ini kita pasang dulu sebelum kita noreh. Kita lanjut kembali. Ini kan lagi kosong nih sebelum itu kita pasang. Oh, ini dah kita nakanya pasang ininya, sendoknya. Oh, ini kita pasang sendoknya teman-teman. Air letaknya nanti nih. Bagian selanjutnya kita mau menyadapnya. Nah, kita mau kita toreh sebelumnya. Jadi kita ngambil yang ini. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini. Kita parikan ini, mana yang nampak dah ya, untuk air getahnya. Wow, teman-teman airnya udah mulai turun nih. Wah, banyak air nih, banyak lumayan lah airnya nih di pagi hari ini nih. Nanti kita bagian yang selanjutnya teman-teman, bagian yang kedua nih, lorehnya nih di pagi hari ini nih, karena cuaca sangat cerah sekali, airnya agak lumayan nih banyak nih teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya. Teman-teman, ini air terbentak lagi lanjut menoreh siang hari ini. Sangat luar biasa nih ya, air getahnya. Ah, ini mantapnya. Ini putih bersih alami. Udah ditoreh dari pagi nih. Ini airnya baru segini nih sahabat YouTube nih. Lumayan nih, ini ada kulit kayu nih, nanti kita buang ya. Ini ada kulit kayu nih. Teman-teman, hasilnya yang kemarin nih sangat luar biasa nih. Putih bersih nih. Sangat luar biasa nih sahabat YouTube. Ini ada campurannya nih teman-teman, air getah asli ini. Oke sahabat, cukup sekian dulu vlog bersama Ayi Cebodak hari ini. Jangan lupa komen, share, dan klik tekan tombol loncengnya ya di channel Ayi Cebodak teman-teman.
vlog Noreh hari ini. Oke, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.